الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليس للإنسان إلا ما سعى بل الإنسان على نفسه بصيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إش ما شئت فإنك ميت، كل من أحببت فإنه مفارقه به، وأمر ما شئت فإنه ماجر به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Enggak, yang punya urusan pribadi dengan obrolannya saya kasih waktu dulu. Jangan lupa bahagia di waktu asar hari Ahad. Kita bisa menciptakan suasana yang tidak semua orang bisa menikmati suasana seperti ini. Ini bentuk Rahman Rahim Allah kepada kita, memilih kita teraudisi, tidak tereliminasi untuk menikmati jamuan Rahman Ilahi. Rupa detik yang terus bergulir, masa yang terus berjalan, waktu yang terus melaju mendekati titik akhir yang namanya maut. Dunia sementara, akhirat selamanya. Temanya nantang banget, kita juga lo rasain sendiri. Jadi apa yang kita tanam akan kita petik. Tapi yang jadi masalah apa yang kita petik? Melak pare ya jadi pare, melak bonteng ya jadi bonteng, melak hade ya jadi hade, melak goreng ya jadi goreng. Lamun melak pare sok jadi jukut, mun melak hade sok kaya butut. Ketika kita maksiat, semua orang diamin kita. Tapi ketika kita ke masjid, anjing cerita ke masjid. Yo, cerita sholat, nama tuh. Edan, belum. Abu atau? Karena Rasulullah pun pernah diludahi ketika tidak ke masjid. Orang suci seperti Rasulullah pun ada yang benci. Maka ada yang benci, Allah ibadah. Oh, senyum ya sih, karena dia belum bang. Tong sarua nah, kayak nukelona jadi duaan. Sawa pun kan keadaannya jadi sama. Justru di sini beratnya agama. Orang benci kita mau enggak, orang pelit kita mau enggak. Ini kan tantangan, obrol, nanjak. Dama kan sok asal tergaul untuk ngilu kalau lombaan. Berarti Musa Bandung cingkat, kurang lagi lu cingkat. Musa Bandung belum, tinggal belum. Kan gak gitu juga. Justru harus just the way you are. Jadi diri sendiri dalam kebaikan. Biar kata orang mau berkata apa, kata salah. Aku juga pulangnya masing-masing. So, amun geus hajatan, pengajian, parasmanan kan makannya berjamaah. Tapi ngisi mana berjamaah? Ini kan logika sederhana, jadi balem, bawa kalem gitu. Fa'ina tadahun gawarana gak ya? Ntar juga lo rasain sendiri apa yang lo tanam, itu yang akan lo tuai. Ya, rasa banding sirah hijrah. Walaupun dulu mah sorok karir belum ada pemuda di sana. Tapi tiba-tiba ketemu sama teman yang satu frekuensi, menuju titik yang sama, arah yang sama, berangkat dari rasa lelah yang tidak terjawab. Ada beberapa penyakit hati, salah satunya yang memicu orang kenapa bunuh diri. Ini yang sedang diselesaikan. Seperti vokalis Linkin Park bunuh diri, Kurt Cobain bunuh diri. Siapa yang pelukis itu Leonardo da Vinci. Banyak
follower dunia yang populer, followernya banyak, hartanya berlimpah, tapi mereka nggak puas dengan apa yang dia punya. Dia memutuskan untuk memasukkan nadi, mengambil keputusan untuk bunuh diri. Di sini pentingnya iman biar aman. Setelah diteliti, dijalani, ternyata bahagia mah sederhana. Ingat ke Allah udah bahagia, selesai. So, seberat apapun masalah hari ini, setiap kita pasti punya masalah. Karena saya lihat ini WWB, wajah-wajah bermasalah. Kelihatan dari auranya udah kasbon ya. Ya. Jadi masalah-masalah selesai dengan yakin Allah menyelesaikan masalah. Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'mal cukup Allah aja yang menjadi wakil pengacara, cukup Allah aja yang jadi penolong, cukupkan ibadahmu kepada aku kata Allah, nanti aku cukupkan. Sering diungkap dalam salat, iya karena budu wa iya karena sahih. Allah ada masalah tiada aslinah wa nidiri. Triknya satu, jaga wudhu biar gak cuningin lu gak akan membatalkan. Karena hidup ini injury time, terikat ruang dan waktu, pikiranmu melampaui ajal. Kita berpikirnya esok 20 tahun, 10 tahun bikin rumah, rumah tangga, punya anak, siapa yang menjamin asar nanti, maghrib nanti kita masih hidup. Bisa jadi asar barusan, asar terakhir kita, setuju? Yang merasa sehat, gagah, cantik, ganteng, sok jumpa Arifin Borman. Salat maghrib tidak harus tua dan sakit bro, aslinya Dr. Osmal. Banyak tokoh dunia yang wafat, raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang kaya mati, orang miskin mati, kuluman alaiha fan, semua akan binasa. Kullu ajali musamma, semua ada masa expire dan kadaluarsa. Kullu ajali musamma, kullu nafsin dari kotu. Air bening nih, menandakan orang sini mau bening hati. Lihat kan nanti airnya air bening, yang kehabisan ke mungkin beri sehari. Ini ada sensitif ya, belum minum giranti ya. Ini ada yang sebaiknya air ini digunakan sebelum tanggal, itu artinya kadar luar. Sebelumnya umur kalian digunakan sebelum ajal tiba. Pesannya sederhana, bertaubatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Injuri tahin, kita juga lorong saya. Yang paling mengagetkan bagi orang kafir adalah ketika syakadatul maut. Kaget karena harus membenarkan apa yang dituntut dan dituntut diimani sebelumnya. Tiba-tiba malaikat datang, Izrail tiba. Oh! Tidak sedikit perhatikan teman-teman yang nakal, saya sering menyaksikan, memandikan. Ketika teman ini gak bisa dikasih tahu, tobat bro, tobat, maut, tihlah, kabrakan, mabok, dan sebagainya. Wafatnya itu gak jelas, cawak, pasti stres. Beda aja teman saya yang soleh, wafatnya dalam keadaan sujud, gubrel, dibuka teh, keseri, keringetan, artinya dia husnul. Kenapa? Roman mukanya aja membedain, ekspresinya berbeda. Sok ketika melihat nuansa baru, wahana baru, fenomena baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Ini rahasia ilahi. Kalau nikah, dulu cerai, nikah lagi pernah. Kaya, senang, susah, pernah. Tidur, bangun, pernah. Yang belum kita pernah dari semua kita adalah apa coba? Cuma hati. Kenapa anaknya pun dinyanyiin dulu? Sugeng dan tiu. Nah ini mau kematian gak perlu ada serius. Tiga rahasia ilahi yang berkaitan dengan hidup manusia. Catat. Kesatu tentang pernikahan. Nikah mah rahasia ilahi. Pembukuhan yang sihir, kawinan yang sihir. Padahal hubungannya yang sihir. Saya dulu pacaran, sebelum zaman ini tidak mesti pacaran. Mau ke Singapura, Australia, ya, terus orang luar. Celeketnya menang orang Garut.
menjadi indung budak air. Nyawa itu lain mau diaut-aut duit. Saya seiman gitu. Karena memang rahasia ilahi. Satu pernikahan, dua kelahiran. Kemarin saya berharap anaknya keempat tuh laki-laki. Udah beli jalan-jalan sama istri teh. Menjelang lahiran. So, aku beli ya. Malah beli jeans gitu kan, sepnya. Oke, di USG. Laki-laki, ayo ngeluk bro, apa-apa. Saya berpikir sederhana, oh meren kudu tilu bibit mulai. Ke payu daripada orang dia karena resep tapi ke payu GGL ganteng-ganteng mubazir daripada hiji pas AWM ini ngopan takut dimana salahnya dia meja bisa nantung seberapa sigi sukunya jadinya saya tadi kesimpulan jadi mau rumah tangga yang saya nantung berartinya sukunya hiji coba mau sukunya kompak insya Allah di lumpulan dari pasian kan itu namanya istiqomah dari pasian nomor liga mimanya bulan pertama piring salamari pupus tapi bulan kedua mah alhamdulillah untuk pupus dan diganti piringnya ke piring plastik. Pernikahan kelainan yang sedang kita bahas ntar juga lo rasain kematian. Tiga kali saja kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam hidup seperti layaknya hidup hanya tiga hari sebetulnya. Aslina kamari ayeuna jeung isuk. Kemarin sejarah, hari ini anugerah, besok misteri. Persoalannya bukan kematiannya, Bro. Tapi bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian? Surat Al-Hasr ayat 19-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, ada gak takut ke Allah untuk bekal hari esokmu? Inna Allah khabirun bima ta'malu. Nanti Allah kabarkan dipakai apa aja kesempatan hidup dan kehidupan yang pernah Allah berikan kesempatan yang berupa kuota sisa usia seberat gigal ini. Tong main searching, loading, buffering, buffering, garing lola, loading, lama, ngomadan, hayo anas, sholah, insya Allah. Tiga kali kita dipanggil Allah, satu musim adzan, dua musim haji dan umroh, tiga musim kematian. Ada yang lebih sederhana lagi, hidup itu menunggu dua A, ajal dan adzan. Maka sholatkan sebelum disolatkan. Ke masjidlah subuh, salam, jalan keselamatan. Ke masjidlah sebelum di kemas. Demi Allah, nutara ke masjid ke asal aku muslim, keluarganya pasti ngetrok masjid, DKM, si Eta mau. Ada yang kaya punten buka lah masjid nah. Dia pada yang tepang jenazah yang sok apa ada setan menggerak ke masjid ulah kena seantri. Jadi saatara aku maju mah ke masjid kalau udah wafat mah insya Allah disinggahkan dulu ke masjid. Sholatlah sebelum disolatkan, ke masjidlah sebelum digemas. Sholatlah di belakang imam sebelum kau sholat dan disolatkan di depan. Maka manfaatkan kesempatan. Izdari muhamsan qobla khamsi. Ingat lima perkara sebelum lima. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian melainkan yang beriman dan yang berkhamsi. Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Me apa ini? Karena tahu mulutnya apa. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, hidup kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Itu episode kita semua kan, injury time. Semua dalam antrian, walaupun kematian bukan nomor urut, bukan nomor antri, tapi nomor cabut, nomor dulu. Mana ada orang tua udah berbulan-bulan di ICU ya. Lalu anaknya kesel, amek-amekan, bawa motor, ngebut, meri-merian wae obat, ke bapaknya, anak nak mau. Balik ke lomok bapaknya, mentak, saya mah nggak orang mau lomok. Misteri kematian, ntar juga lo rasain. Ini ada episode keren banget, beda. Mestinya sesuai profesinya, kematiannya. Kayak supir Elf,
pilot kapal, kecil tukang instalasi listrik. Tapi kelasnya pabrikan gede gitu. Tapi pas mau keluar sama si supir elok maut nana, si supir kapal pilot maut nana, elok balik ke Ciamis eloknya tabrakan. Pilot mautnya supir elok mautnya kasetrum ngejemper. Gerting listriknya maut kasetrum. Eta tukang instalasi mautnya nak kapal ke Surabaya masang listrik. Terlucu sih mautnya. Tidak sesuai profesi. Ayah ini lahirnya di Los Angeles, Amerika. Mautnya di desa Sarkanjut. Dari mana apa dunge? Lahir LE, Wopan, desa desa. Mistis. Selina, saya punya buku. Ini tema lagi update ini. Saya nanti juga di Delaros Cisarante membahas ini. Judulnya Injun Kain. Jadi saya punya buku 40 hari menuju kematian. Insya Allah lengkap metode menjemput maut Imam Al-Ghazali. 40 hari menuju kematian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Terus malam pertama dikubur itu wajib dibaca tuh. Amin tuh mam perang di Rekiwae. Kenanaon kan? Jauh-jauh sebelum diwudukan. Terus tong sarewa yang disarekan di udang-udang. Itu bosan di orok sare. Yang udang dimandian ku citeko. Sangat saat dimandian keluarga. Sementara misteri kematian lo kan menjebak. Jelma bermusuk. Nanti ini penting betul ku gurami gujubar. Tong nyalakuin gurami. Itu ya itu kangen sih yang musuh puas. Lainnya lagi musuh, mulai musuh bodoh. Di sini mau ini, ke rumah mau. Karena orang nak tulis. Di alat somat, di cantik kotor, kayak mau, cantik kotornya ya bau kan. Tuh kemarin kira conong makan roti, tanggung. Roti suhu, roti keju, roti kacang, roti sale. Kata udah kereta udah pake headset. Nanti kecilang-cilang jebren mau kita sakarat. Di talkinan ada keperogok kene. La ilaha illallah. Koma ngelayanan lain lu kan lain lahir lu kada kandun suhu nang. Gak ngapa ya gak ngapa ya. Jadi yang dominan di mulutnya ya. Pertanyaannya adalah sudahlah kencing orang mawar dalam posisi seperti apa? Karena Nabi bersabda innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujung. Subul khatimah husnul khatimah. Maka perbanyak sholat, tahajud, syukur luduk, perbanyak tilawah Quran, perbanyak duduk-duduk di masjid. Halus mana preman mau di masjid, jebus dan mau di saritem. Preman mau di masjid. Apa mau tak kenal? Mau pantai kasih teluk. Ya anggap saja di masjid. Tapi mau mah. Tapi mungkin Ustaz di saritem lagi ke on street. Memberhentikan mereka para penjual sama koneng PSK ya. Supaya tidak menjadi PSK. Sok perbanyak kebaikan. Karena innamal a'malu binniat, amal tergantung niat. Innamal a'malu biddaini, amal tergantung hutang sebelum wafat. Bayar hutang dulu karena Nabi nggak mau menyelamatkan orang yang punya hutang asli. Selalu Nabi bertanya kalau mau nguburin sahabat, punya hutang nggak? Tanyain siapa yang membebaskannya. Orang paling merdeka orang yang nggak punya hutang. Berapa kan dari awal untuk buka hutangnya? Lunas iya cepat di. Jadi si nanti yang kau Allah tapi si nanti kulisi ngelihat di kulisi. Dia meninggal di jaket kulit, jagung badak kebut. Kesangkanan non, mulai kolektor. Ku itu aja mana kakinya mati sih. Tak bebaskan hutang. Urusan hutang ini urusan yang paling pelik. Tok ibu saya nanya. Kadang kalau kita ngutangin, yang malu itu yang berhutang atau kita yang ngutangin? Ngutangin ya. Oke, jangan buka hutang ke orang lain, mali bir, siar bayar ke nanti, gitu ya. Cilepun nanti kalau nginyum deh. Kan di kue jeleman ya rupa-rupa, lupa ngomong tiga saya, tapi bagus sok, karo kita. Ayo
ayah zaman teh cicing darah ngomong tapi sekali ngomong misterius jam duit kan bujit mungkin berisan mau kurang mas stres kena non duit kau bapak butuh jam berapa 1 juta nggak ada apa tuh lagi mau peta bayar kau peta itu nama panggilan ya kau tapi orang butuh lagi kok orang lagi jam ke tapi orang butuh lagi toh kaya tak masuk penyakit di orang tara ditagi sehingga dosa kitanya nggak semak nggak hutang dan rugi terus ditagi dosa si itu menghijaunya lompong lihat jangan banera tagi ditagi itu maling nanggi bro mau kembali gope tapi cokot orang butuh kelak mana kemarin kan dia nyong duit ya berat 1 juta besar gara-gara sudah oke jadi hutang ke sana kan jadi liur ya bisa bebaskan kan liur juga kan jadi bebaskan itu sebenarnya cantik datang dia lebih beli tak sekarang mau nih besar terus bebaskan nyong beli beri deh beri seberang nyong 2 juta oke 2 juta setengah banyak yang turun normal, yang 3 juta lah yang sok hati 3 juta setengah untuk kurangnya liur dia kan nah sebetulnya, nah cukup 3 juta setengah tak, ayah ceban tak kerja jam 9 sekian jangan naik baik narek untuk mahutan karena ayah terpanjang dalam Al-Baqarah 265 ya itu tanggutan satu lembar itu kalau saya ngimam yang tarawih pakai Al-Baqarah panjang itu bukan satu surat satu ayat itu tentang hutang maka berlindung Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajar wal aji wal kasal wal bukhli wal jubni wa ghalabati dain wa qahri rijal berlindung dari tenggelam dalam hutang dan tekanan seseorang yang berhutang maka merdeka adalah tidak berhutang. Kehidupan ini adalah hutang, Malik Yaumiddin akan ditagih. Satu ketika, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Ya, di mana ya, tak? Waktu morate, di diskotik, di pengajian, di mall, di kajian. Ini persoalan. Wal asli demi waktu dunia manusia rugi. Semua akan diaudit, semua akan dihisab. Hasibu aku sakum qabla an tuhasabu. Auditlah sebelum diaudit, hisablah sebelum dihisab. Wajinu qabla an tuwaznu. Timbanglah sebelum ditimbang. Bila waktu entar juga lo rasain. La terhenti teman sejati hanyalah aman. Saluas pas ngupload iklan kajian Islam salah cung nuwa mau cara nunggu cung gitu ya bagus sebenarnya panjang umur tapi kenal di panjang umur ini ayam amal goreng hati-hati dengan ulang tahun usia 70 tahun di ulang tahun kan gue itu panjang umur ini lain atau ceri karoplos ya mau kayak ayo kalau bebaturan seangkatan panjang umur kalau nyiapkan bolu segede meja lilinan 70 siki titi umpan cidu umpul tidak harga tidak harga banjir terus pun dihijabah panjang umur yang kemana coba kebaturan seangkatan di seumur maturan gaul di seumur seangkatan yang namun juga PT Batur Kusmaot tadinya saya tahu hidup kayaknya insya Allah tau rekulit yang sahak ke restoran di Setara Reni ah di setengahnya lah jadi unik di ini Al-Quran minta panjang umur mah lain jelema setan Rabbi Fabima Abuwaitani lah aku dan Allah Musiro Tokal Mustaqim cek setan ya Allah panjangkan umurku untuk menggoda anak Adam dari jalan yang lurus mantap lu kuburan setan dan setan mah terlalu mau tahu di mana ayat taman pemakaman setan pang panjangnya umur makhluk kalau setan entah bebaknya setan yang jauh entah beratnya rek rek ibadahnya subuh, junub, duhur, ibu, asar, korea, kurang-kurang nama maghrib, tiri, sebagian dinting dunia terbalik bisa renang
jadi bangsat. Karena dihalangi oleh setan. Jika udah murki iso ngambiri gini gitu. Kan kudu ngalih buka setan. Eka Allah, Allah maini audzubika minahubus tiwala ba'is kaki yang kiri dulu. Karena ada setan di WC itu yuwaswisu berbisik-bisik. Udah pergi. Weee. Udah lelaki iso ngambiri gini. Kita yang berbisik karena celi. Jadi sarang enak mau. Jadi ngaji wayang emas tumbuh udah 34 nih lulus ya. Ya, so laki mau unit, kenaon itu laki sok tarik. Karena dekat kan umi, kayak mau kalah. Kuelan, kenaon sih mungkin itu cara pelan dong kan. Dari ceklat, pernah jadi calonan adab gue. Gue pernah jenak bebas. Gue nah, gue nah mau gawang penek, tiarap mah aslinya. Nyambak hajar aswat, bebas. Jadi nyambak penek, lalu asa. Kalau ngarap mah jarang gue. Ntar, kayak nyambak hajar aswat, kia, sampai gampang. Set, bum, bum. Nagor, kadagor, nagor. Bukan orang Arabnya. Berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk yang memberikan manusia jadi jalan manusia berlindung termasuk dalam syakaratul maut. Setan terus menggebu-gebu supaya kita tidak bisa mengucapkan la ilaha terbukti siapa pemannya Nabi itu Abu Thalib sampai matinya tidak ucapin karena setan terus jalanan tak spontan akhlak itu sikap spontan dibiasakan la ilaha illallah innalillah astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil alim penyetir kelempang teh. Jadi lihat akhlak seorang mah lihat aja sikap spontan ketika dia kaget. Kemarin saya lagi ceramah di Tasik subuh-subuh di subuh berjamaah ceramah kutum saya menerangkan aslinya itu mah bisa dikepret tidak izuz jilatil obu jiljarahan. Kenapa setelah sholat wajib kita disunahkan pindah tempat ketika menjalankan sholat sunnah kan gitu ya biar bumi jadi saksi ketika bergoncang pertama oyal 5,3 dua kali astagfirullah cik saya dianjam ke bim kamu keluar menang salam kamu keluar apa yang terang bukan gitu mata dia entah sampai sahid karena masjidnya budaya pantok itu berarti kabur ya kan? Dulu di istiqomah lagi kajian waktu duha oh ya lalu cat orang cincing meh dan sare jadi berlindung kepada Allah termasuk dari kematian surumun khotim cuma tip and tricknya harus dibingkai, dirangkai dan semenjak muda, karena masa muda pun akan ditanyakan bersyukur yang sudah sepuh sudah berusia dewasa belum tentu kita mah mencapai usia seperti bapak belum tentu banyak bayi yang mati pas lahir nunggu jana, bapak nunggu kolot, komo karena kematian bukan nomor urut, bukan nomor tanya apa persiapan kita pertanyaan Allah wala takunu kalladzina nasuha fa ansahu ma anfusahum laikum fasikun. Jangan kau melupakan Allah sehingga kau melupakan dirimu sendiri dengan sering melupakan Allah padahal kau pun diciptakan oleh Allah. Fun kuruni ingat aku, adkurku, nanti aku ingat kamu kalau kita lupa Allah, Allah tetap ingat kepada kita. Kenapa kita termasuk orang-orang yang melupakan Allah? Yang khawatir dan ngeri kalau wafat tidak bisa mengingat Allah.
itu yang jadi persoalan besar sehingga orang kafir sok saat itu. Oh iya, nukul di bahara alladzina yu'minuna bil ghaib, karena kematian termasuk bab ghaib. Saya dulu pernah tersinggung ketika ada teman mau umroh, terlebih sebelum umroh waktu itu. Selama wali mati safar mau boleh, mau umroh mau. Selama kita yang sudah mau umroh, karena saya baca hadis-hadis kan, lebah-lebah nanti dia, tapi saya belum kesana. Tapi ayah weh, orang menjadi haternya, yang kurang waktu itu ceramah umroh, penucan umroh, orang mah kering alat barokahnya. Saya balikan saat itu, berarti selama kubur ge kudu nges kudu mahrum. Yang mana aku mencari mahrumnya, biar berimam dong. Nah, saya tahu hasanah tentang kematian. Saya baca hadis-hadis, salah satu bukunya lah 40 hari menuju kematian, malam pertama dikubur, metodologi menjemput maut, imam terjadi. Itu ngeri banget, baru sampai belajar saya babnya. Tuh, harga misa saya sehari molotov tapi mengucapkan sare mas sare, karena sare pun miniatur kematian terlihat dari doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, kamu tuh ahya, dua redaksi hadis. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup, aku mati, aku mati, aku hidup. Maka disunahkan berwudu dulu, bisa jadi itu tidur terakhir kita, karena faktanya pernah saya dapat ibu-ibu jam 5 pagi ke masjid, kita masih wirid di masjid berjamaah. Ustaz, Ustaz, oh dia sudah enak bu, si bapak digeringkan, oh ya gabe, oh ya semua digerak semua, sudah dingin kakinya. Hati-hati dengan tidur, itu replika miniatur kematian, maka tergambar bersyukur ketika dibangunkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, terima kasih kau bangunkan aku kembali setelah kau wafatkan aku. Kan itu kandungan doa. Maka jangan terlalu banyak tidur. Kayak di sarekat ke undang-undang. Rasul itu tidurnya sedikit. Saya dia lagi belajar itu, saya tidur semalam cuma 2 jam. Kemarin habis nonton G30S PKI bareng di Tunggal, saya masih ada yang menjemput, menunggu jam 11, sekarang itu bisa jam 1, ke rumah jam 3, tidur jam 4 sudah subuh akbar lagi, sebenarnya jam 6 pagi, lanjut barusan di mana nih? Tapani, jangan Tapani, lanjut barusan baca jalan baru di orang ke sini. Tapi alhamdulillah kasih saya, karena waktu ini, waktu hidup ini sebentar saja, sekedip mata. Karena perbandingan waktu di akhirat dengan waktu di dunia, satu hari di akhirat itu perbandingannya 1000 tahun, itu ngeri. Jadi kalau punya waktu usia 60 tahun, jangan merasa 60 tahun gitu. Waktu 70 tahun menurut sare, kan sare setengah hari. Bener gak? Dan ekstrakurikuler menurut sare. Kan udah maju, jurik HS. Ngaji, pelon, nempel, molon, gereng, gekliuk, nundutan. Bener tuh, nyirem, nyisi, purem. Sari kita etang geningnya, sekalian jambung badan. Penek, polotok, plong, itu ngaji tuh. Seluruh, seluruh. Antara ada dan tiada. Seluruh. Awak nama di masjid, tapi kan ngimpi gitu. Malah sempat panggil jeng Dracula, berarti kak Inggris lah. Ada Dracula majuin Inggris lah. Jelik Indonesia mah pocong, kunti. Kalau di luar negeri mah pocong, beda tiap negara. Juriknya konjuring begitu, si pala pake jilbab sarinya. Padahal memilih jilbab sar itu daerah si pala. Dracula mah gitu pake tuxedo di dasi kupu-kupu, pake lipen slip, bukna rapi. Bandingkan yang juri ke Indonesia, kebon awi, pake bukna di sedo ke balai, diudak camerok, tonggong bolong, disiram ke pugu. Ini panginannya era, bensin era, kunti
juri AWW mun juri lalaki kuntak kan anta yang tanya kita sempet sare di pengajian sudah teh nya we mah kan dasar teh rupa-rupa yang sopan tunggu umut-umutan saya menyarankan deh tapi capek kamu nanya mahan emang kan mau tiban terus alah bukan pala ayam kira panona turun tapi nanya awas si Eta Sare ditanya teh tengah jauh kan mau nanya terangkan kan 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 tuh kan dan buat turun sih susah nanya jika kak orang ke orang teh mau karena gitu mah ngaji nanti ngaji hal mah gek diuk kismi kalau mah aja salah dong malah Jumatan sekali waktu mah diuk pengaruhnya jika nunya angin tiis karpet empuk dahar ngeres mandi seger meren beda ruangan tiis karena mah Jumatan teh tibra sampai asuk kan unik santai-santai kan temen ngomong kan ngejaga aku pas komat kan kan ngomong Allah wa kan itu bukan kan sare kaya kali ini kaya sekali putih gak rindu hilang keseimbangan ini udah sare tapi cerdas ada di rumah maka belum gak urang ustad nomor kenapa ustad abis tiba aing teh triple W cilepun dokong kurang teh ceramah teh ngapalkeun di lupet-lupet di karena ditarima kudu sare bari ka imam nangis tanya ku majikan teh ya di mana ya Jumatan atuh mah naon panen panon juga banteng beureus ngamu jae sering ustadna nyerap atuh ya nyerap kan kertas aduh berat kurang tahu untuk dulu demo ini masalah nanti kan harus membawa amal yang berkualitas jangan sia-siakan kesempatan yang hanya sekali ini karena yang namanya detik yang terus bergulir ini khaufun jadi yukaman setiap detik itu pendatang baru. Ketika saya bicara detik tuh mesti ini tuh kayak pepanginan di akhirat dipakai ngomong non eta detik dipakai berbuat non eta detik maka hati-hati akan datang hari mulut dikunci kata tak ada lagi akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata tangan kita tentang apa yang dilakukan ayo menaktimu ala afwahihim watukalimuna idihim watash hadu arjuluhum bimakanu apa yang pernah kita lakukan yang tadi minta berkawin modalnya waktu setiap detik yang sama nasib berbeda karena sikap dan menyikapi waktunya berbeda itu juga lu rasain maka ada ayat walaisa lil insani lama sa'a manusia tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang pernah dia perbuat balil insanu ala nafsihi basira manusia tidak akan memetik hasil menuai hikmah kecuali dari apa yang dia tanam. Orang di penjara bukan di penjara badannya, itu perbuatannya. Nafsu nu mata kadung, badan nu ketempuhan kan gitu. Makanya baik aja deh, baik mah teraman di dunia. Orang baik saya ke Kalimantan tempo hari, oh itu dia yang empat hari di Kalimantan Timur, Kalimantan Timur di PT Paiko Indonesia, berkunjung ke Dayang, aman-aman aja kalau kita baik. Mau diam di mana? Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kan jaga kata-kata. Salamatul insan wa hifdzul lisan. Karena akhlak adalah sikap sekuat. Namun dengan ibu-ibu lewas, naon kalau hati na mulutnya. Kan mau ngaji mah kalau nanti ejegewel. Ayat mau terlibut ejegewel. Sosis atah. Burayot. Naon. Burunak
innalillah astagfirullah ini malahan lebih kuat. Terus yang namanya kematian oleh staf dimun oleh staf irun tidak bisa diinginkan ketika frustrasi, tidak bisa dibumbung ketika bahagia. Injuri tak? Ayah jelma frustrasi gara-gara telat menang jodoh. Nah itu salah, hadir ditolak. Ini hati enggak bener mah goreng-goreng tinggi. Ini kesel, saya belum diri. Kalau itu tiba-tiba jodoh wang. Ya dia loncat ke sumur, sumurnya DS beli ngumpul sebenernya jodoh, gue ngumpul dia kagok, optimis, ini mah yang paling lihatnya, gue terus angkatan sekarang ini menggantung diri di kusen kusennya bobong kalau pincen, bobong gue pincen, ada waktu lah gak masalah ini ke jalan tol, saya suka ngetabrak mau biarin nama pake sensor, cek ingin untuk nahan mesti ini ke pangalengan nyala jurang kasugan ku jurang gak ada untuk jam waktu nah aku kado nih ngang rana ngik agar ngerti kentek ayo akal no setek nah jodoh kan itu kadi ya luar udah ya ngus iya jawaban di Allah jasan waktu nah akan mau tapi ke janda kan tinggal cerita menikah si orang yang ingin mati lalu mendapatkan jawaban dari harapannya ketemu jodohnya ayo ke sekawin lu kan kalau lu mau dari kawin teh ngenah nama ke sabra dan guling naik kan ya saya diungkapkan dengan kata-kata tombol lu mencan nunggesnya juga udah kayak pangenah-ngenah naik lu pangantenan pangenah-ngenah naik jadi buntu pakai kuna penyakit terlain ngalomok aslinya jadi bangun jadi untung mas segera disebutan aduh kenaon kan diuntuk kropok kropok mah kualu walu nanti di sepan tului ya bagas kan kayak disadap walu walu itu yang aing tenang ngawut itu kamu yang mana katanya pasti orang yang tadi bunuh diri itu yang gak bahagia lah cerita hanya apa yang terjadi bukan mau teng karena sudah menemukan mimpinya atau mau bolanya kabur mau dalam suasana pengantin baru kan jadi tinggal di batu cuci manusia di jalan sampai pentas pun balik ke ideaan kecil-kecil jubret kata berat berwarna baik kerayang terdatang kerembung yang berbeda kisah yang lain ada orang takut mati bikinlah peti besi kan orang kecil ketebalan stainless kenal neta ah me ijro dia tuh datang hanya kamu besi nembusnya sok coba was kata peti beres ditebus bawa ke mana dicobaan kuncinya tinggal di luar di rumah ini pak ya nah. Maka lihat ayatnya walayastakdimuna walayastakhirun tidak bisa dibulurkan tidak bisa dimaju fenomena yang lain syagaratul maut dicabut tiga dibiarkan tiga kata nabi bukan kata ustaz Devi berarti naik minum nabi ulai pun lima dia berbagai ini karena malam dicabut tilu satu gerak dua akal tiga suara kiyo karena itu mau dolar dikit dulu besar itu cina kami itu mantul secana muka kan mas saya mayat itu sentia dikit dulu kan gilmi kudu ngambil ya terlibat cina mengurusi jenazah teh teteh perlu lain kalau selembur ini sedaerah ini nggak ada yang bisa dosa kamu kan saya maksakan diajar jam sabar awalnya masih ke truk dan aman dia truk asalnya saya borak tapi sering mungkin saya belajar banyak hal dalam memberikan hati baru bakar karena mau teh tapi yang saya baca dari hadis dicabut dulu dibiarkan tiga mencabut menggerak akal suara nggak bisa berteriak menegangkan apapun tak ayah nih karena ayah mayatnya menangis gitu kalau luar cimatan
jika itu mayatnya yang aja nangis, karena diperbutkan, dikuburkan secara Islam atau secara Kristen, konflik gitu. Nah dicabut tiga, dibiarkan tiga. Apa yang dibiarkan? Penglihatan, pendengaran, dan rasa. Terpercaya cobaan mau disuruh. Itu terlihat dari pernyataan Nabi, kalau memandikan orang yang mati, apa? Gak boleh ngomong-ngomong. Tong segala di komen itu jelma macam tutul nih ngomong. Masalah auratnya si api, ulama ulama itu. Ini harus bisa. Biar mengingatkan aksiru zikro ala hadini uladar, perbanyak ingat kepada si pemutus kejahatan. Apa itu? Ya ini yang mau jangan ngurang banget wania, wani paheker terbenar yang nama wani paheker terbenar insya Allah. Tapi sering lumayan awal nanti astagfirullah. Terakhir mertua saya yang saya mandikan jatuh dari motor di sawan tuh reng, remna dong tuh hancur wilan berubuk tulangnya. Tapi senyum bapaknya karena OTW Bandung mau menuju pengajian sama bapaknya. Saya melihat ya sikit, jelas gimana. Nah ya. Dan ini mah disepakati oleh kalangan manapun, inklusi dalam bab kematian sepakat, tidak berbeda pendapat. Makanya saya main dengan geng manapun, kalau bicara kematian enjoy aja. Mereka ada yang sampai menangis, doa nyata tuh. Itu rekaman aja itu gaya. Karena orang mau kaur mana maut ke mau maut ke jina keluarga era anak era pemajikan era, maka yuk bikin lingkungan yang positif. Karena ya di YouTube kematian semua tema yang berceramah nih saya di India berceramah juga kan sakitin Om Yamin kan nyontol. Biar ngewa kamu. Ada yang sujudnya lama, udah berganti-ganti orang berjamaah. Itu lah, gubrah. Sujud berarti kan wafatnya. Senyum, biasanya kalau orang sholat itu, lihat. Wafatnya senyum, walaupun tidak yang senyum, wafat sama ada musuh nanti mah. Eh, baturan mautnya sendiri di kala ketek, bisa RW. Mati ketawa. Tau kebelah ya, budak maut. Kalau itu, ngoconan budaknya, tapi budak dia bisa ngomong, serian, ngomong. Hati-hati. Dan ketawa itu mematikan hati. Kalau ketawanya bukan mentertawakan bodoh. Padahal itu bertobat. Sebelum aja tiba, nanti juga lo rasain. Lo punya dunia sendiri nanti. Teman sejati hanyalah amal. Teman sejati hanyalah mimpi. Maka solusinya tahu kan? Nah hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Kendaraan kita di parkiran beda, besok masih sama keranda Pak. Kayak baju kita sekarang beda, besok masih sama kaf. Wajah kita tengkor, kapling kita dua kali satu. Apa yang mau disampaikan? Kalau ini hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Setiap orang bisa beli darah tapi gak bisa beli nyawa. Setiap orang bisa beli jam tapi gak bisa beli waktu. Berapa persen orang yang berpikir hidup enak bandingkan berapa persen orang yang berpikir mati. Nah dengan kajian ini Ustaz kumaha nunggis-nunggis sudah, tobat saja. Karena Allah gak pernah melihat masa lalu kita, yang Allah lihat pertobatan kita. Kenapa saya banding setiap hijrah Allah, begitu wahai. Tak berasa waktu berlalu, penuhi dengan dosa, dosa yang selama ini menyelimutiku. Jadi Allah, bagaimana dosa? Hari ini aku temukan, ku temukan jalan hidupku. Bersyukur karena diberi umur yang panjang. Kemana baliknya? Allah adalah Tuhanku. Maksudnya kalau ngacu, ini tak ngorong. Mari ke Allah, keluar.
Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, yang menceritakan sebagian tentang episode kematian, dibocorkan, dikasih tahu jawaban, walaupun tidak dikasih tahu tanggal bila ada persiapan. Al-Quranlah kitabku, Islam adalah agamaku, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tak ada kata terlambat untuk bertobat di hadapnya. Sudah lagi hijrah itu 70 kali ngecek kuota giga sisa usia. Si Olga yang cantik, obat duit, nggak obat ke Singapura kan? Sangana di Singapura mau hijrahin. Hijrahin Jakarta yang ngelepon. Oh nggak ada hadinya. Aslinya. Ini berapa lampu nih yang dinyalain? Oh banyak. Ini hijrahin sibuk tuh nyebutannya aja lama. Itu listrik yang dijawab. Ada 2 stop kontak. Untuk berapa lampu? Kadang tidak sama lahirnya, tapi sama wafatnya. Kematian terbagi 3, Wusto, Sugro, Kubro. Saya sakapal, paek, kambil, abrak, orang, muntur. Unik ini, masalah ajal. Gimana malamu macet terakhir, oh iya jatah CFP, jatah sah, poinnya bareng kami. Untuk bisa ditolong. Yang misteri kematian itu mistis. Waktu, bisa jadi saya belakangan, Anda duluan, atau dibalik, Anda duluan, saya belakangan. Tapi ya baik. Kami ingin merindukan surga. Nuharulah menginit. Sama yang dulu jitan kan, kita didoakan. Doa anu goreng. Jawab dengan kau apa-apakan dia. Karena Rasul pun diludahi. Tak membalas, diludahi. Biarkan yang membenci kau. Kau masukkan ke surga dia. Ya. Tapi ayo nanti itu memang tapi kan surga ibu-ibu bapak-bapak betul kan orang-orang yang dintah kok kasih surga lagi dintah ya kan itu sebenarnya cirebon katanya bareng mah itu istis omongan rahasia. Cuma persoalannya persiapan. Oke, ada pernyataan, ada pertanyaan. Saya beri waktu 20 menit untuk 4 orang penanya yang pertanyaannya bagus. Ada tiket umroh plus Eropa Al-Aqsa. Kalau pergi jangan. Stop yang kedua. Terus bagaimana? Nah, baca bagaimana bisa mengkaji bagaimana bisa engkau mengkhawatirkan duniamu sementara cocok kematianmu sudah dekat keren gimana mengimamannya? endorse lagi boga tak? Buka, redak sama mau nanya apa? Ya itu mesela di Lajadaan Kabar iklan kemenan dagang nih mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sony di Jatayu kang. Siap, ditinggalin di tetap dia. Sok Son. Pak Dina Rasir kang. Iya, leran kubluknya sih. Terima kasih kubluk. Insya Allah. Siap. Abi Salaresna nembe mengenal agama calami. Yusin sebenarnya. Ayah nate barekat diluji. Entah si diluji barekat diluji. Baru 15 tahun. Mengenal agama te baru umur 28 tahun mengenal agama. Ajak ustadznya ada kata nu terlambatnya hayang hirup bener mah tak enak kan hayang ditaras ketikil nyampur nape hirup nu bener nate kumaha yang harukan api ke bisik mawat te kumaha gitu terus menggitu nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah ibu-ibu rek mawat sholat ini piung piung marek pesannya Mama teh yang nanaon di marane supaya mah hirup ngeunah di akhirat. Mama yang mau sampurna. Udah pernah lupa tiji. Juga lu saslo proko sampurna. Dong sasaran ini mangke ya. Sampurna hirup aku taubat. Karena hasanah bil akhirat itu cuma 2.
diterima amal, diampuni dosa, selesai. Karena harta banyak pun tak bisa menerus dosa. Wataku yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yuqbalu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Tidak bisa menolong pengacara semahal apapun, harta sebanyak apapun tidak bisa menyembuh, karena malaikat pun tidak peduli. Itu yang disogokkan, disogokkan yang tahu sudah selesai. Allah baca'ani minat kaum wabina baca'ani minat mutatau kiri. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri di akhir hidupku. Sebenarnya ajal tidak tahu kesimpulannya sempurna. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatau. Jaga wudhu sempurna. Salat itu sempurna. Lalu tadi awali kubu, dia yang sempurna jaga wudhu. Itu sempurna sekali. Next, si mau minum nanya. Kan, stop menuju. Boleh. Gimana kan? Di Kolotan. Cek, satu. Beriti kumuru mun bade naros tat ari tapi teh gaduh kasus ya teh nya tapi ge gaduh kasus ah tawar naon di daerah kita kan aya hiji preman anu tapi anjeunna teh hoyong niat hijrah hijrah mun hoyong tobat tapi pas bade setasa ngalaksanakan hijrah itu teh terus kaburu iya ngantungkan tak kita hisapnya kumata sarang hijrah itu so hari hukum dan sama resep dua no hukum dan tahlilan no kan siap udah siap bertobat lah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menemukan tobat kita. Sekarang ada tato removal ya. Menghapus satu nggak mesti lah. Satu menit tambah. Kalau mau malingan satu, tato itu singkatan taubat total. Mending taubat total. Jadi si preman itu ngeseknya taubat. Ada cerita 99 orang terbunuh di tangan orang itu, berarti preman geledegan. Nanya ke Ustaz, cuman kurang bijak jawabannya tergesa-gesa. Pak Ustaz, ini zaman kami terjadinya. Saya tuh nggak sengaja bunuh 88 jelema ada mau sampai tengah bulu jelema tuh nyari apa? Kemarin sudah 88 ah satu malaikat kayak gitu mana? Ah nggak sejajarannya satu sejamannya. Tapi dia terus berniat karena yakin Allah maafkan pun tapi tetap nyari jawaban datang kan arif bijaksana. Gimana dengan dosa saya sudah 100 saya bunuh? Berniat bertaubat, apakah Allah menerima taubat saya? Allah terima. Beberapa saat dari niat yang bertaubat itu apa? Sampai di hadis qudsi itu ada malaikat mengukur seberapa jauh jarak bertaubat, karena seberapa dekat jarak dia ketaubat. Ternyata keren nak, inna Allah ghafur rahim. Kita kenal dengan istilah taubatan nasuha. Pernah dengar? Taubat yang sungguh-sungguh. Tahu nasuha? Nasuha itu preman liur. Bakat ku edan entah preman. Merkosalin selain hidup, no mawat. Mun ayat AWP mawat berang dikubur. Maghrib dibongkar. Di opi, ditamu, tiri samuan. Pemerkosa mayat. Lelah, kan lo samanya ini rutek yo. Ay. Datang pede kan Nabi. Rasul, hari Allah maha pengampun. Maha pengampun. Eh Rasul tuh jam berapa nanya deh. Eh dosa antum nawan. Saya tuh kata lu ngomongin. Sok cari tante yang kita sok ngambil nanya. Maksudnya ya kiki tuan yang nanya. Maksudnya ah Rasul tuh paham aja. Ya abis sama kau sama itu buru mengenai Rasul siapa kecida-cida tuh ini mengenai Rasul nama oh mirup siapa. Ini kan kelainan jiwa. Kembali ke Rasul, tapi dia menangis lari ke ketinggian. Ya Allah, Rasul mau marah karena dosa aku yang begitu berat. Hei, Jibril, kasih tahu Muhammad kekasihku. Kalau tahu lihat nasuha sudah aku terima, keren kan? Seluas lautan dosa kita, Allah ampuni.
sporting apa? Saya yakin kalau niatnya benar-benar, walaupun belum mempraktekkan, ditolong dengan hadis ini, kayak preman, tapi lain Islam. Rasul, bising butuh bantuan tenaga bala tentara memperang, saya libatkan. Yang muslim lah. Lain bayar yang mau duna. Friendly. Dia nanya, perang lain Islam lah ya Rasulullah. Aslam musuh mafakir, Islam dulu baru baru ikut perang, registrasi dulu, syahadat. Dia gak pernah sholat, dia gak pernah zakat, dia gak pernah haji, jauti, dia gak pernah tahu. Tapi dia nyatakan, ini sahabat sedikit amalnya, tapi buruknya surga. Ya itu gak beda ya. Jadi kita gak bisa judgment dia masuk neraka atau gimana. Saya dengar niatnya udah baik. Mungkin di sana kalau sebelumnya, tapi tiba-tiba acaranya. Kalau yang berbeda itu apa? Oh, hukum tahlilan. Tahu kan, tahlilan dihukum. Nah, dengan bertahlilan dibubarkan, syukur mau penjara. Tenanawan, tenanawan. Ya, zaman Rasul. Rasul G pernah ditinggalkan oleh hijah. Betina yang hari pun terima Rasul para sahabat maca surat-surat tertentu. Saya katakan ini bukan ibadah, ini kearifan lokal dan itu hanya ada di Indonesia. Satu kampung ini ke negara-negara Islam itu keren, hanya ada di Indonesia dan pertahankan. Pemberian jelma kita ngaji mah umur dan umur kan umur seberang ya sinaka balik nama jadi sejarah ya saya bawa lah itu dibuat nangis borongan kan kehidupan itu dari kematian. Saya punya komunitas di Taman Pahlawan Cikutra, ayah berudah komunitas arwah dirinya. Namun komunitas arwah tukang gali kubur. Jadi mau nomor sepiter, nah lu tak doang tentu si lomba nomor. Kayaknya di beda rokok. Ya sama hidup nanti lu mau, berarti kan main mau jatuh ya. Bisa ngajak-jajan muda. Jika dokter kan hidup nanti lu mau nyakit. Tong sombong jadi dokter. Kembali green tau rasa ya. Nah jadi pikir ini kearifan lokal, tapi jangan merasa itu ibadah. Tapi insya Allah dunia ibadah kalau ikat baca Qurannya itu mah saya pernah yasinan ikut saya mah, tapi mau ada adab sholat mau bala-bala rokok ya enggak, karena hukum memakan makanan di kenduri kematian itu ada hadisnya di Bulughul Maram itu sama dengan memasukkan makanan ke api neraka ke perut final lombat nih jahannam. Saya tahu udah tahu kok. Tapi ya tidak boleh merusak tatanan sama. Nah, Ustaz jangan bala-bala nyari rakan. Saya mau pilih ke asaan secara dia. Minum kopi sorangan. Hanya cari aman. Nah, saya udah tahu hukumnya. Itu dakwah kan mengajak bukan mengejek. Udah 7 hari saya ikut terus di seremu bagusnya. Itu galak. Pasti Ustaz yang pimpin yasinan nanti enggak datang. Saya di yasinan, belum yasinan lain, itu jenuh apa poloan lah. Udah gitu Ustaz, seandu nyari. Tapi nyatalah, yasinan. Soal Ustaz yang mimpin, bi barokati umum Quran al-ma'idah. Bicim. Ah, si Ustaz lah, jadi halur deh. Ya, sok yang udah ngaji yasin. Tapi tafsir lah. Tau ngukur bacaan lah. Bimbingan yang terjemput otak perut, Pak Yasin, walaupun anil hakim, Quran teh hukum. Inna kala minal mustahid, diutus dengannya seorang rasul yang membawa Quran. Yasin, Quran hakim, minal kala minal mustahid, nanti Allah siroti mustahid, dia yang ngomong hidup, pakai Quran. Saya jelaskan, ketika sebelah 7 poin, kita rasa ngundangkan senang ngaji teh. Bila ke Yasinan, ya Yasinan lah gak masjid, tapi kain nanti yang malam Jumat. Tapi kesel Yasin nanti, ya boleh kopi, yang tafsirna. Sekarang sudah menginjak ke surat Al-Rob kalau tidak salah. Berarti yang tanu mau tuh. Sampai ngayakin pengajian. Apa-apa kalau tujuannya dakwah. Ya, tapi jangan ya, dianggap itu ibadah kearifan lokal aja. Right? Ada dua lagi boleh. Apa tuh? Tete boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang kita Ustaz di Kaltim. Dari Kaltim. Mungkin untuk Ustaz biasa ke tempat kami ya. Ustaz. 2018 man Australia, Jepang, Washington. Ya kan kami mikir lah. Ya kasih ini. Kaltim insya Allah targetnya. Amin. Saya pernah ke itu ke Pinko Indonesia.
Oh, tapi terbirit ya kan saya. Tenang, yang penting kisahnya udah kacau. Dua pertanyaan. So, semoga kamu jadi nukar. Ayat suami Ustaz. Astagfirullah. Mungkin aku itu kamu jadi. Yang pertama. Jadi yang pertama Ustaz tadi nyambung dari taubat nasuha. Siap. Apa yang kerap Ustaz? Kurang teh dan terbiasa benar-benar. Dukanya maksudnya teh taubat nasuha benar-benar teh kumaha gitu. Nah, jadi untuk bisa taubat nasuha, kita kan nggak tahu nih apa sebenarnya yang sudah diterima atau enggak. Itu tuh boleh dengan kita sholat taubat setiap hari, sholat taubat setiap hari dengan memperbanyak istighfar atau gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, mondi sudama ayat tibihen. Iya, ada kaluan sakri. Tadi bihen teh kan sok terbiasa mengucap la ilaha illallah lah kan sieun nya. Oh bener-bener ihun dihente bahasa sangata bener-bener sunana nya punten hilap terus etate kedah di rukiah atau nabi banyak soalnya sieun oke oke terbiasa bu gitu pesan dua terus. Kudu kudu siap harus oke yang pertama bab surat taubat ya, verifikasi ya. Setiap sholat itu taubat, tidak ada khusus sholat taubat. Urang kudu turun sepuluh kudu itu taubat nanti ulama mah pakulit istilah ya malah ini mah sholat aneh dua makin kunut tanya sholat subuh ke berapa teteh. Bukti seorang itu tobatnya benar, dia menjaga sholatnya apapun istilahnya, tapi tidak ada Nabi Musa sholat tobat, tidak ada setiap sholatnya simbol tobat, dan orang bertobatin caranya sholat. Jadi meninggalkan sholat itu bahaya. Jadi benarnya seorang bertobat itu konsisten, dia menjaga yang sunnahnya, rawatib, duha, tahajud, dan itu sebagai wujud tobat yang benar. Tidak ada khusus sholat taubat di sunnahnya, ini maksiat sholat ini. Nah, khawatir kalau sesuatu tidak dicontohkan Nabi, ini malah capek gawe tegak pakai nih teh. Di ulama seloba bentuk ibadatnya, maka pentingnya kajian ilmu di sini. Biar yang hal-hal yang nggak perlunya di deadline gitu. Karena ngambil uang di ATM aja beda satu huruf PIN satu digit nggak keluar. Cuma ibadah udah menang pahala untuk sesuai dengan sunnah Rasul gitu. Jadi sholat taubat mah saya nggak pernah lihat ada hadis yang sorry dan sohi tentang sholat taubat. Yang pertama, jadi setiap sholat ada toh. Yang kedua, masalah fenomena ada karena mereka bobo wudhu lah posisi yang benar dan ayat etika tidur dalam Islam dibersihkan adalah sikapnya makhluk keburukan adalah sebenarnya terus wudhu dulu kalau bisa witir dulu tiga rakaat 10 wudhu lah minimal mencapai mah. Terus kalau semua terbantah sebelah lengan, menghadap ke kanan, dia sing sirimen bangun tengah malam, di rumah kan dikumpuk-kumpuk, dia sholat subuhnya kan berangan. Tapi bayar keperingan, asal kaburitan subuh-subuh atau kaburangan, biar keimbangnya. Terus nah ya pikir kena, saya ingin. Itu dari capek, stres, strong, stres tak tertolong. Jadi asal ditidihan, misalnya bergerak subuh sedetik benar itu mah posisi peredaran darah bukan hal-hal mistis ingat nah itu miniatur kematian itu kita nah, tadi terangkan Nabi teh dicabut tilu dibiarkan tilu ningali tapi itu bisa ngomong teteh sakara tuh mau teh gitu. Nah bagaimana pertanyaannya untuk terhindar dari itu coba jaga wudhu sebelum tidur urang dilatih kukolot urang dibalulah murek popo pipis lah lebih kaya namanya biasanya dan saya lupa pola di keluarga nah wudhu lah dulu nanti malah kalau wafat setelah wudhu setelah tidur iya ya kalau mau wudhu pipis dulu boleh gak? Seandainya aneh tapi orang pipis belum tentu wudhu
Nu ngising pasti kiih, tapi nu kiih pasti ngising tuh. Bergantung. Hayang ngising tuh. Kan hidup ge teu kabeh hidup. Hidup. Al hidup tim bibukuri, hayang hidup jeung bubur. Kakak kemot kan ini masalah hadas ya. Jadi teteh coba kunciannya semenjak saya jaga wudu sebelum tidur saya bebas dari gerut-gerut. Tapi satu ketika ngus wudu, tapi enggak. Ditinggalin, ya luar, hidung gue udah kayak luar. Ya, yang sama diskusi, baik. Oke, satu lagi apa? Ya, yang apa bukan? Sama jilbab kan? Itu yang belakang. Tadi dari atas satu perwakilan bonus ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, kalau misalnya kita udah sebaik mungkin, kalau kita udah sebaik mungkin jaga wudu dan jaga apa ya, jaga jarak sama lawan jenis, tapi mereka suka malas sengaja ngadeketin kita, terus nanti gitu ya, di saat kita udah jaga wudu terus dibatalin atau sengaja dikenain gitu sama lawan jenis kita. Kan saya selalu menghindar, bukan muhrim, bukan muhrim gitu, tapi tetap aja nggak deketin. Nah terus udah gitu nyawa saya diambil gitu, itu kira-kira gimana ya Ustaz? Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkannya kamu nunut luar ratu tuh yang juara keren banget. Dia selalu dapat kesempatan bertanya di tengah banyaknya orang di kajian. Itu emik teh bobo tuh dikasih ratu. Kemarin ngejaga wudhu tapi ayah ikhwan mau kadek-kedekan terus nyebab gitu. Ya? Nyetong di kritik si Eran. Liliu. Nyetong di kritik. Ratu lu nyebab atau ikhwan nyebab? Kan? Si cowok yang pegangnya atau yang pegang? Iya, jadi kan karena tahu ratu benar-benar jaga batasan sama Iwan, tapi Iwannya sepatu malas gitu, tiba-tiba nyamperin aja menjemput saya itu kira-kira saya si mikirain saya mau dosa atau gimana ya Pak Ustaz? Siap. Hukum bersentuhan tangan dalam Islam jelas dan misalnya sederajat dengan hukum duduk di atas kuburan. Lebih baik celanamu terbakar, badanmu terbakar dengan api yang menyala lalu hangus. Pakaian dan badan itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hati-hati, masalahnya nggak enteng. Sederajat dengan lebih baik tanganmu dibakar dari api yang biru yang menyala. Pakaianmu terbakar itu lebih baik daripada menyentuh yang bukan muhrim. Kecuali dalam keadaan darurat seperti ketawa kan, orang ngejek, orang naon gitu kan. Terus wudhu ya, wudhu ya. Ya karena tidak disengaja. Tapi kalau urusannya udah deal, sengaja, yang kayak kan ini air sakit tuh. Itu udah sepuluhan. Apalagi kaitan dengan sholat. Saya dulu belum paham hukum kan. Sama istri juga bersuluh. Pantau wudhu nih jadi capek. Dibaca nih hukumnya ternyata gak gitu. Kalau sudah sama mahram harus sepuluh lagi. Kalau sih mau ke masjid dipanggil aja aku mayro. Aku ke masjid dulu cium tarana. Ini saya kayak kata Ani gitu. Neng ke masjid lah cium tarana ya salah paksa. Cium bau bokoran kocok. Nah gimana aja main lah muhrim, kumah ayo ustad. Boleh temenan, kumah ayo usun. Sila, ini tong deket cium gitu. Tong deket cium gitu. Cemburu tau. Dosa. Tetap, ratu dosa nyawa. Temenan. Kali ratu nya resep ke kasih itu. Kamu ntar resep, kacunan hidup ke tanuan.
nomor suka orang atau nomor sebelah laki. Gue tinggalkan, emang gue komunitas nu bener. Berarti teh awak laki cuningin. Coba lo kan diurusin. Nah saya waktu itu ayana ibu-ibu tak laku nanti. Nanti nasi wudhu, ada labu aja tempat wudhu. Ustaz, ustaz, naon untuk seret-seret. Aing mah di antep dosa. Tapi anak tuh gitu. Ibu kan? Nah iya alasan orang kebetah cicing di Indonesia yang balik kagak. Ibu apa? Seret gadiku, seret gadil. Rek ngomong, sian kasingung. Tuh ngomong, jadi dedeun orang teh. Jadi sing saling memahami, ya, ikhtilat di bejaan. Orang tuh di Instagram mau ngomong, sadep itu corok, gaunnya, fotonya sama siapapun. Ah, bahwa ya, aku udah, orang yang sih ngomong, nah, tuh. Nah, dengan itu, dengan aja, Ustaz, ya, sekali salah, cari ngalke, dengan dukun, sekali benar, darah tangan. Jadi, Ratu harus hati-hati, ya. Cukup bertemannya sama yang sudah satu frekuensi, ya. Boleh ngobrol, nolah ngobrol di luaran yang sehat, aku mau boleh tua ke sana tuh yang selebritis lu gitu saya pi nyambakan aja kayak kurai sama ya kajak mulu dulu diwon ya gak boleh Allah mas dulu bisa menyentuh perempuan yang bukan perempuan tapi gak pernah menyentuh yang bukan perempuan. Oke, atas bonus ini berotrak bari narut bari ditarutkan. Siap ibu, itu ibu tuh yang depan, yang menjupi, yang warna goyoban. So, dari mana teriak aja? Assalamualaikum. Saya Mira dari Sukabumi. Mira dari Sukabumi. Jauh tuh yang aja kesini, juara. Semoga ketemu jodoh. Sudah punya. Tuh, pelong tak ada. Kalau Mira ya Allah. Mira mau nanya apa? Nah, Mira tuh ya kan lagi? Pengen sakinah mau ada rahmah. Jadi pengen, kalau pengen ke surga kan gak mau sendiri ya. Pengennya sekeluarga semua. Itu gimana caranya? Cie. Bagaimana caranya kita bisa ke surga bersama keluarga seperti Ibrahim dan anak istrinya? Jadi aja kayak Ibrahim bertauhid. Yang paling berat itu dakwah keluarga. Waalaikum assalamualaikum. Nah, Nabi Nuh tenembus ke anak-anak. Nabi Lut tenembus ke istri nama. Asia kafir Maunah tenembus. Ibrahim tidak bisa membawa bapaknya. Nabi Muhammad tidak bisa membawa paman. Berat teh. Tapi nggak ada istilah itu kalau kitanya rajin berdoa. Maka doakan orang tua yang sudah mendahului kita yang Allah pertemukan dengan mereka di surga. Kau janjikan itu memeluk keduanya setelah lama berpisah. Ya ikhtiarnya doa dengan dakwah. Berat itu. Jadi jangan merasa sendiri kalau persoalannya ingin sakinah mawadah warahmah membawa keluarga ke surga. Persoalannya itu ladang amal kita. Yang paling cepat itu dakwah ke keluarga. Karena merasa memiliki kita mendingan. Jadi kadang sedih oke. Okay. Jadi kalau ingin ke surga bareng-bareng rame-ramenya, nayangan tour and travel yang menuju surga. Yaitu bar bidat tidir tadi bar tiada. Berarti kan unsur agamanya sekeluarganya ngaji na bareng, tahajud na bareng, ya jaga wudhu na bareng dengan Rasulullah bayi tijan nanti jadi dapat surga yang tapi kan bab tahajud berat kan ke ingunan sarajan, pemajikan, dan lain-lain salahki karena capek saya aja ustaz kadang ingin-ingin sekarang ya, belum bisa membantu ya tahajud capek neng ya kan membantu minimal selokan bagi kita tidur lah pokoknya kamu aja dulu lah orang yang ustaz yang kita bantu dan ini mah rajin karena suka berhadis. Kalau suamimu susah dibangunkan, bawa centong air
bagus bagus hadis kita teh kita musab mengesal kita ku cai teh kupan sukar nak cai diusapkan alhamdulillah nejek udah nah yang aman mana dari kesal kita pun ku cai dengan bisikan lembut bem get off this dan menikah lagi. Yeah, aslina. Aku mah geng-geng mau ngajikan. Nih, ayo sholat. Layar capek. Di kita sudah dia udah mulai. Sebenarnya kan saya kawin deh. Non, cai, sese bener. Ada India, ya. Semoga semua orang bahagia kan. Juara pas jam 5. Karena saya sehat masih satu detik lagi. Kita sering bertemu di frekuensi indahnya beribadah indahnya silaturahmi. Karena hanya dengan silaturahmi panjang umur masih rezeki. Yang belum berjodoh saya doakan cepat berjodoh. Silaturahmi itu. Temilah sakinah mawaddah warahmah. Ya. Yang punya utang semoga dilunasi. Yang orang tuanya sedang sakit atau siapapun disembuhkan rasa sakit dan penyakitnya, yang belum punya rumah Allah berikan rumah, yang belum punya kendaraan semoga Allah kasih kendaraan buat ngaji yang terbaik minta Allah, yang belum berhaji dan berumroh semoga Allah hajikan dan umrohkan. Terus namanya berurusan kalian ya pokoknya masing saroleh lah, karena bumi akan diwariskan pada orang-orang yang soleh. Yang paling penting terkait dengan tema, semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita juga lu rasain apa yang lu tanam, itu yang akan lu tuai. Itu saja. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma inni as'aluka li husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana warhamna warhamna wa taqabbal minna wa adkhilna al jannah wa najina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Rabbana atina fid dunya hasanah fi akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Assalamualaikum. Oh ya, pengumuman besok hari Senin ya. Ini ada kuis. Ini apa ini? Pertanyaan. Oh, dari kita. Oke, yang ini ada satu unit motor. Bagi yang ingin beruntung duduk dulu. Nih, pertanyaan. Kena dua berapa? Pertanyaan berapa? Ada empat ya. Kenapa Rasul kalau hujan selalu nangis? Ada yang tahu? Kenapa teh? Karena doanya dijawab benar. Alhamdulillah. Empat. Mulanya nomor empat ya. Karena yang masuk neraka seperti itu. Oh jawabannya. Ya baiklah, yang penting dijawab. Nanti gue biar yang agak kurang. Yang pertama. Itu di foto. Oke, pertanyaan kedua. Apa tema atau judul pada kajian hari ini? Ya. Kita juga lo rasain benar. Yang ketiga, kenapa di alam kubur orang yang rugi, orang yang dinampakkan neraka oleh malaikat pengen ke dunia, pengen melakukan apa? Ingin beramal soleh benar dan bersedekah. Oke, yang keempat tadi sudah. Yang kelima mana? Oh iya. Sebutkan lima nabi dengan mukjizatnya. Ya. Nabi itu bisa tongkat berubah menjadi ular. Tongkat berubah menjadi ular. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Dua. Bisa
3 Nabi Muhammad, Nabi Yahya Al-Qur'an. 4 Nabi Daud itu Nabi juara. Benar, sah. Udah habis? Baru. Ini karena mana dia?